Badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Sirna Galih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Rukun Gawe jeung Indonesia Net, dina ngamekarkeun usaha milik desana. Dina prona, eta hal teh diwewegan ku sistem digitalisasi di sakuna sektor usaha. Internet jadi salah sahiji hal anu penting tur dibutuhkeun ku sararea di jaman ayeuna. Ari pangna kitu jeung lengan internet samawa parobahan gede boh dina dunya usaha boh aspek kahirupan sejena. Sakuma anu ditembrakeun ku Camat Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Agus Wahyudin, ngaliwatan infrastruktur internet anu hade tur boga kualitas di Indonesia Net bakal ngajadikeun hiji wongkon dina eta hal BUMDes Sindang Galih mawa kamajuan keur masyarakat katut desana dina widang ekonomi tur bisa dijadikan contoh ke desa-desa sejena anu aya di Kecamatan Cimanggung. Dari Indonesia Net gimana Pak ini, untuk masyarakat Cimanggung? Menurut saya ini sangat prospektif sekali karena sesuai dengan visi dari Sumedang sebagai happy region digital memerlukan infrastruktur internet yang bagus, yang handal, yang berkualitas. Apalagi ini programnya kita bekerja sama dengan BUMDes, sehingga nanti bisa mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Sajroning kitu Direktur Indonesia Net Weli Seano nandeskeun Cimanggung Sumedang utamana Desa Sindang Galih mangrupa pilot project ke Indonesia Net dina ngemekarkeun programna. Lianti dina widang teknologi cek dirina mawa visi misi dina widang ketahanan pangan oge. Dipiharap jagana eta program teh bisa dimekarkan ke tingkat daerah, provinsi, jeung nasional. Kita terima kasih ya dengan antusias dari Cimanggung bahwa langkah-langkah dari Indonesia itu sebenarnya kita langkah awal kita untuk bisa mendigitalisasi desa-desa ya yang ada di Cimanggung ini dicabut baik oleh Pak Camat, artinya selanjutnya kita akan coba untuk implementasikan untuk infrastrukturnya, untuk internet desanya, dan memang itu adalah dasar dari untuk ketahanan pangan ya. Jadi nanti ujungnya adalah selain infrastruktur yang kita bangun itu, nanti dari sisi pertanian juga akan kita dukung sehingga terbentuk satu komunitas, satu ekosistem yang bisa membantu atau memang itu jadi programnya Indonesia untuk ketahanan pangan. Hal anu sarupa ditembrakeun ku Direktur BUMDes Sindang Galih Jainal Suparyo, dirina miharep ngaliwatan rukun gawe jeung Indonesia Net dina widang teknologi, usaha anu dikokolakeunana bisa leuwih hade. Sementara ini yang sudah jalan ya, Indonesia dengan Sindang Galih itu awal baik Pak, cuman tadi namanya usaha banyak pasang surut, terus ya banyak dinamikanya lah, termasuk dalam sistem kita sendiri terutama di BUMDes-nya Pak, khususnya pengelolaannya yang secara SDM-nya kita memang belum mumpuni lah itu, jadi masih terlalu bergantung sama Indonesia Net-nya sendiri gitu. Lianti ngamekarkeun internet di BUMDes Desa Sindang Galih, Indonesia Net miharep etar kun gawete bisa diiluan ku wewengkon sejena. Diki Guntara, Bandung TV.